Jumpa lagi sama saya, Lur. Ini di game Ace Fighter. Kita lanjutkan untuk campaign yang ke-14. Oke, pelurunya masih sama, pakai PL7 dan GAU. Saya pakai Satan 2, masih belum beli yang Maverick atau yang Tomahawk ya, Lur. Saya pakai yang itu. Di sini ada campaign yang misi 14, yaitu Seek Revenge. Waduh, main kanannya pakai GAU memang ikutnya. Oke, kita ganti dulu. Haha, beli peluru. Ada peluru vulkan saya banyak loh, maksud saya tak pakai vulkan aja. Oke, Seeking Revenge. Mencari pembalasan. Mencari balas dendam. Apa artinya Seeking Revenge ya? Aku kurang ngerti bahasa Inggris, enak bahasa Jawa. Oke, yang pertama kita lewati waypoint dulu. Biasa ngene apa? Musuhnya langsung banyak gitu. Kita cuma dikasih teman satu itu. Lah, misi musuhnya 16. Hajar. 2 versus 16. Mantap. Wah, gini. Aduh, 3 kali kena misil. Empuk. 14. Di sini saya betul-betul menghabiskan flare ya. Flare-nya itu hampir saya gunakan setiap 3 detik sekali. Musuh masih sekitaran 11 ya Lur, dan sekarang nyawa saya tinggal 3600. Aduh, berguling kesana kemari, hancur 2, tinggal 9. Kena lagi, tinggal 2800. Aduh, nggak tahu ini berhasil apa enggak. Tapi kita nggak boleh menyerah ya. Masih bertahan, 1700. Musuhnya masih 7. Wuh, sudah mulai berasap. Nah, tinggal 5. Ya untungnya di sini tuh setiap ada checkpoint nyawanya kembali. Kalau nggak kembali nggak mungkin bisa bertahan itu. Karena suatu misi yang nggak mungkin gitu. Di Ace Combat aja kalau kita lawan musuh itu biasanya musuhnya cuma 6 kayak gitu. Nggak langsung, kalau umpamanya ada 16 itu ya nggak langsung breng gitu loh. Dari sini langsung breng berudul 16 kayak gitu, kayak cebong. Tak mau nolakin ini bio. Nah, tinggal 1100 nyawa saya. Musuhnya masih ada 3, 2, 1. Satu ini biasanya yang bulat, yang ekor di belakang. Apakah benar begitu? Nah, ternyata benar. Ini satu biasanya yang paling susah dicari. Dapat. Checkpoint pertama berhasil. Nyawanya kembali. 8.000, pelurunya enggak. Kalau habis pelurunya beli lagi, beli sendiri. Ya untung bensinnya enggak kongkong tuku dewe, bensin kongkong tuku dewe, tak uninstall. Kita masuk ke checkpoint. Checkpointnya ada 3 biasanya. Hahaha. Wush, ternyata benar. Let's destroy them all. Oke lah, kalau begitu. Enemy 8. Wush, 8 ini pesawatnya apa? Oh, anunya. Kapalnya ya? Oke, ternyata kapalnya yang 8. Kita hancurkan kapalnya. Pesawatnya belakangan aja.
ternyata di sini kapalnya sangat mudah dihancurkan ya. Jadi kapal besar gitu, besarnya besi itu ya, kalau buat bisa sampai 8 bulan, kalau buat bisa sampai 1 tahun satu kapal itu. Dan hanya dihancurkan pakai senapan mesin, udah hancur. Sepertinya sama pesawat yang lebih kecil itu, kekuatan pesawat. Biar di belakang saya itu ada pesawat banyak itu lor, coba lihat di radar. Di radar itu nggak tahu ada berapa. Kita hancurkan dulu pesawatnya sebelum lewati checkpoint. Nggak tahu nanti pengaruh apa enggak. Tinggal berapa itu? Oh, susu banyak ya. Kita menjauh dulu biar bisa ngunci sasaran ya, dikunci duluan. Nah, lumayan kan dapat satu. Nah, tinggal satu di belakang. Ya dikejar sama apa itu, wingman-nya ya. Ya dikejar sama temannya aja, weh. Udah, nggak kena. Sis pilot tanyaran. Mau ke waypoint aja nggak kena. Pelan-pelan dikurangi dikit-dikit ya, nanti hancur. Wah, wis dihancur notabene temennya, wis lumayan, ternyata membantu dia. Nggak makan gaji buta. Oke, waypoint terakhir. Let's sing them all. Ayo, hancurkan lagi kapalnya. Kayaknya yang sekarang ini unit udaranya musuh lebih banyak ya. Tak diari dulu. Wow, sekelas battleship dihancurin pakai senapan mesin dan langsung guling. Ora usah gawe kapal maneh, Bang, lek gampang dijurno kok yang ngono. Kesel-kesel gawe larang-larang ditembaki senapan mesin ya wis. Guling ya. Hancur semuanya. More hostile aircraft. Waduh, ketambahan lagi ini. Unit udaranya belum ada yang saya hancurkan, udah ketambahan lagi dari kanan kiri itu. Tuh coba lihat kanan kiri, belakang, depan, segitu banyak. Itu tulisannya itu misi. Enemy-nya ada 10. Tapi nggak tahu lebih dari 20 ini. Lihat di radar tuh banyak kayak gitu. Wah, lama-lama main game ini rasanya sumpah ya. Ya, nggak tahu lah, Lur. Ini tak lanjutin review lagi sampai misi 15 apa enggak, soalnya tambah lama kayak tambah gini ya. Rasa-rasanya pengen nge-cheat atau pengen main sing mod-modan. Apa ya, nggak mungkin ya. Musuhnya kayak gini banyak ya. Pesawatnya mahal harganya, ini yang F-15 yang mau tak beli itu aja harganya sih 400.000. Lah sekali menang misi cuma dapat 8.000, dapat berapa gitu loh. Kalau yang apa, yang deathmatch itu. Kalau misi-misi biasa diulangi cuma dapat 3.000, dapat 2.000. Belum nanti buat beli peluru malah minus. Ya rugi. Nah, boleh curhat boleh antar. Ya wis, pokoknya kita bertahan di sini, kita hancurkan semua musuh
sesuai dengan waktu itu ternyata apa nutut apa enggak gitu. Kalau nutut ya sudah, kalau enggak nutut ya sudah. Ini kita coba hancurkan saja semuanya. Oh, dapat. Tulisannya musuhnya tinggal 4, tapi coba dilihat di radar itu 10 masih lebih. Oke, tinggal satu yang masuk sasaran. Well done, enemy fleet are sinking and their aircraft are burning down. Wah, ternyata sudah dihancurkan semuanya. Wah, selesai sudah. Wah, capek ya lor. Terima kasih sudah menonton. Saya akan update setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe ya. Saya apresiasi buat yang sudah nonton sampai di detik ini. Karena saya sendiri sudah, wah, main game ini betul-betul pusing. Goodbye, Lur. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tunggu komen-komenannya.